أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة وصول والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا علم الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق وحق ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه Inana amana fagfilana wa amma ba'd. Alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program uh, Tarbiyatul Aulad ya di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mendidik uh, ya, dan membesarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca selawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaikum ayuhan nabi Wa rahmatullahi Semoga Allah terima Dan dilimpah curahkan kepada para nabi Para rasulullah bin usus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia Ketika berjumpa dengan Allah nanti di umul masyar Dijauhkan dari siksa api neraka Dimasukkan ke dalam jannah Dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Insyaallah amin ya rabbal alamin Sahabat Adrim yang dirahmati Allah di dalam program Tarbiyatul Aulad kali ini kembali kita akan melanjutkan eh, tentang bagaimana mengajarkan etika ya kepada anak kita agar mereka menjadi orang-orang yang tidak dimusuhi ya oleh eh, lingkungan mereka tinggal bahkan mereka menjadi pribadi yang dicintai disukai oleh masyarakat ya tempat mereka tinggal Salah satu etika yang juga penting untuk kita ajarkan kepada anak kita ya, adalah etika bersin dan menguap. Nah, ya. Kenapa ini sampai diatur? Ya? Kenapa ini sampai penting? Ya? Karena memang eh, di banyak eh, eh, apa namanya di banyak lingkungan sosial. Ya, di negara manapun begitu kan bersin cara seseorang bersin dan menguap ini juga menjadi bahagian dari apa namanya bahagian dari sesuatu yang di apa di sesuatu yang dipandang dipandang penting ya. kenapa ini kaitannya dengan tidak hanya uh, etika ya tapi kaitannya juga dengan masalah keselamatan, keselamatan uh, masyarakat secara umum ya. Keselamatan dari wabah <laughs> ya gitu ya. Jadi uh, saya ingat banget ya di zaman Covid-19 bersin itu jadi persoalan di lingkungan manapun. Di lingkungan manapun Ya, bukan hanya orang lingkungan orang Islam ya di lingkungan manapun ya, di tengah-tengah orang kafir di negara manapun bersin itu jadi persoalan waktu Covid 19 ya. ketika orang bersin di tempat rame, itu orang langsung lihat siapa siapa di mana di mana gitu ya. Ya, orang yang, orang sampai berusaha nahan nahan bersin deh ya kalau pas lagi Covid 19 ya kalau lagi ada, ada di ruang publik itu bahaya bisa langsung ditangkap, gitu ya. Kemudian dicek, kalau langsung kemudian diisolasi. Ini kan menjadi satu kenyataan, menjadi satu fakta yang harus kita sadari bahwa tidak salah jika kemudian di dalam Islam juga diajarkan etika bersin. Bahkan menjadi hikmah yang besar, oh kenapa Islam sampai mengatur, ya, menciptakan, atau Rasulullah mengajarkan etika ketika bersin. Ternyata terjawab ya setelah adanya covid 19 ya, bersin itu ya, tidak boleh sembarangan. Ada hal yang harus kita jaga ketika kita bersin ataupun ketika kita menguap di era pandemi apalagi gitu. nah, setelah pandemi ini orang baru sadar oh memang bersin ini ya, ada ilmunya, ya, ada tata caranya. Dan ini kemudian menjadi etika sosial di banyak lingkungan, ya boleh kata di seluruh lah, di hampir seluruh ya lapisan masyarakat. Nah, maka dalam hal ini kita orang tua atau juga mungkin guru ya harus paham ya dan kemudian coba ajarkan kepada anak, -anak kita bagaimana etika ketika bersin dan menguap ya berdasarkan ajaran syariat Islam. Ya. <tuh> Ya, kalau kita dasar belajar etika ini adalah agama Maka selain kita mendapatkan kebaikan ya, Dalam bab itu tadi ya Kesehatan misalnya kalau bercerai bersin Di sisi lain juga kemudian kita mendapatkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena landasan kita berpijak, berpikir adalah agama Itu ada nilai plusnya di hadapan Allah maka oleh karena itu kemudian ya, kita harus pahami betul ya apa saja etika bersin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kan Allah sudah menegaskan ya mata wa, ma rasuluh, wa, ma rasuluh, wa ma anhu fantahu. Maka apa yang dikatakan disampaikan oleh Rasulullah kepada kalian ambil. Nah itu kan perintah dari Allah ya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah ya, jauhi ya jangan kemudian dikerjakan. Nah, ya, ketika kita bertanya apa sih ya atau bagaimana ya, ajaran eh, yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan bersin maka insya Allah ini nilainya adalah satu satu ibadah etika yang pertama ya, ketika bersin ya, adalah mengucapkan hamdalah mengucapkan ham hamdalah ya, ketika kita bersin dan menguap ucapkan hamdalah ya dan juga permintaan hidayah dan rahmat sebagaimana dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah termaktub di kitab hadisnya Imam Bukhari dan juga Muslim Dalam kitabnya Imam Bukhari ya Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Idza alhamdulillah." Kalau kalau salah seorang di antara kalian bersin, faliyakul hendaklah dia mengatakan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Waliyakululah, maka orang yang mendengarkannya. Waliyakul, ahuhu, au sahibuhu maka orang yang mendengarkannya. Uh, mengatakan apa? Ya, mendoakan apa? Mengucapkan apa? Ya Ucapkanlah semoga Allah merahmati kamu yang bersin. Ya. Faizah kalalahu uh, ya ka Kalau kemudian terdengar oleh kita ucapan ya dari orang sekitar kita. Faliyakul. Uh, maka hendaklah kita mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ba Ya, wa yuslihu balakum. Ba ya, artinya apa? Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan. jadi indahnya ajaran ya, Islam itu begitu. Ya. E, saling mendoakan dalam kebaikan. Ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Bersin kita. Maka kemudian kita ucapkan Alhamdulillah orang yang mendengar kita bersin ya kita doakan apa ya rahmuka Allah semoga Allah merahmati kamu dan kalau kita lihat dari sisi medis ya sahabat itu bersin itu adalah cara tubuh kita mengeluarkan virus penyakit jadi bagian dari defense system sistem pertahanan tubuh kita ya ketika kita diserang virus ya bakteri atau apalah gitu kan maka bersin itu reaksi tubuh mengeluarkan, Jadi, maka yang keluar itu, itu penyakit itu bersin itu, itu mengandung virus. nah, ya. kalau zaman covid kalau nggak bersin nggak bersin bersin sembarangan ya. dan gara-gara bersin orang bisa kena penyakit, ketularan penyakit. Maka ketika kita bersin ya sebetulnya itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu taala Maka kita doakan semoga Allah merahmati kalian maka nih ya dari sini ya sahabat Edrim ya kalau misalnya di keluarga kita ada yang bersin gitu kan atau di rumah nih ada yang bersin gitu kan aktif ini nih anak yang bersin orang tuanya bilang yarham anak yang bersin dia ucap alhamdulillah anaknya orang tua bilang yarhamu Allah anaknya yang ngomong lagi ya Ya dikumullah wa yuslihu ba'alakum Maka insya Allah nih ya, bersinnya, bersinnya itu jadi rahmat Gak jadi penyakit Gak jadi covid gitu ya Gak jadi pandemi ya. Karena apa? Kita minta kepada Allah bersin yang 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 terjadi ya yang kita dengar itu adalah bersin karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena murkanya Allah. Nah, kalau jadi murka kalau murkanya Allah jadinya pandemi itu ya. Jadinya kemudian uh, penyakit berbahaya. Hai nah, ya, pentingnya itu di situ. Dalam uh, riwayat Abu Daud dan uh, Imam At-Tirmizi disebutkan hendaknya yang mengucapkan ya lana nah, boleh juga ya uh, kalimat yahdikumullah ya, wa yuslihu balakum diganti dengan kalimat ya lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian maka uh, dari hadis itu ya itu tadi ya para ulama ya, dalam hal ini lebih sepakat mengatakan itu tadi ya kalau ada kalau kita bersin ucapkan hamdalah kemudian yang mendengarkan orang mengucapkan adalah ya, ucapkan ya ya. Uh, kemudian yang bersin kalau mendengar orang mengucapkan ya rahmukallah maka doakan dengan kalimat ya hadikumullah wa baalakum atau uh, ya wa walakum Ya, maka insya Allah ini akan menjadi Maslahah ya walaupun bersin walaupun menguap. Kemudian ada yang kedua adalah tidak mendoakan orang yang bersin jika tidak mengucapkan hamdalah. Nah, jadi kita mengucapkan ya itu kalau kita dengar dia ngucapin hamdalah. Nah, Imam Muslim meriaskan dari Abu Musa al-Ansari saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Jika ada salah fahamidallahu dari kalian ha, ya. fa hamidallahu jika lam ya hamidallahu fala fala tushammit fala tusammitu. Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian dia memuji Allah, berdoalah untuknya. Dan apabila dia tidak mengucapkan alhamdulillah maka jangan engkau doakan. Ha. jadi biar ini dakwah juga nih, gitu ya. Biar orang yang bersin itu tahu bahwa dia lagi, bahwa dia diberikan kebaikan oleh Allah dengan bersinnya. Maka atas kesadaran itu, ya, kita doakan dia yang mendengarkan kalimat hamdalah itu dengan kalimat "yarhamukallah". Ka Jadi, kalau kemudian kita bersin, nggak ada yang doain, "sadar-sadarlah, oh, saya lupa muji Allah." Jadi, kalau kita dengar ada orang busin mengucapkan Alhamdulillah segera balas. Alhamdulillah. Ya, ya. Kalau enggak ya diam-diam aja. nah ya, kita juga gitu ya diajarin. Ini kalau kalau ada orang mesin kalau di, kamu kedengeran ya, kedengaran oleh kamu dia mengucapkan hamdalah maka doakan dia ya semoga Allah merahmatimu. Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata atau sarajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammata ahaduhuma wa lam yusammit uh, al-akhar ya faqila lahu faqala hadza hamidallahi wa hadza lam yahmidallah ini pernah terjadi di zaman Rasulullah kata Sina Anas bin Malik ada dua laki-laki bersin di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi? Ya, maka Rasulullah kemudian mendoakan salah satu dari keduanya saja. Jadi nggak dua-duanya didoakan. Ya, ya walam yusamid walam uh, akhir ya. Tapi nggak didoain yang lain, yang satunya lagi. Maka dikatakan kepada uh, keduanya, ya. ketika ya, bingung nih yang ngedoakan, yang yang nggak didoain ya. Maka kata Rasulullah, ini ngucapin hamdalah ini enggak nah itu jadi Rasulullah sabis, eh, Rasulullah sih sampai mencontohkan jadi agar kita terbiasa memuji Allah di dalam segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. ah atau boleh juga ya supaya orang yang bersin itu ingat ya kita boleh baca 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 apa baca hamdalah kencang Alhamdulillah oh baru nggak oh iya ya maka dibaca alhamdulillah maka barulah kemudian doakan ya rahmukallah ya anak kita juga itu lupa dibersin ya. lupa dia baca alhamdulillah ingatkan alhamdulillah adik bersin oh iya mah ya baca dia baca alhamdulillah baru kemudian doakan ya rahmukallah anak ibalas ya wa yuslihu atau uh, 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 nah, ya, boleh. Yang ketiga, ya, meletakkan tangan atau sapu tangan pada mulut ya, dan berusaha untuk meredam suara. Ya, lagi nguap, lagi bersin, tutup ya, mulut, ya, ya, boleh pakai sapu tangan, boleh mungkin pakai tangan saja, ya, dua tangan begini, atau begini, boleh tutup ya, dan berusaha sekuat tenaga untuk memelankan suara jangan di uh, puas-puasin nih bersinnya haji haji wah ya makin kenceng makin nggak beradab itu ya sebisa mungkin tahan ya. kalau ditahan nggak enak bikin bersinnya ya kalau nggak ada orang nggak apa-apa ya, kalau ada orang ramai ya, uh, itu orang jadi heboh ya. ini ngeluarin apa nih virus apa nih keluarin sampai begitu ya. jadi uh, sebisa mungkin diredam yang apa apa lagi wah itu nggak boleh ya tapi diredam ya, kalau perlu jangan sampai ada suara. Apalagi jadi lagi imam ya, eh, lagi sholat jamaah ya, Nguap atau bersinnya kenceng, itu jamaah karena terganggu itu. Ya. Imam juga bisa lupa bacaan itu ya. Kalau ada orang yang Nguap atau bersin, suaranya kenceng. Ya. Jadi bahan pengganggu itu tidak boleh. Abu Daud dan At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Idza atasa wadaa Rasulullah itu kalau dia beliau bersin maka beliau akan meletakkan tangannya ya eh, di mulut. Atau saubahu ya, atau kain ya mungkin kalau yang pakai serban, makanya saya senang kalau sholat itu eh, jamaah terutama ya bawa eh, bawa serban. bawa serban jadi ketika bersin ya, atau ngup tuh saya suka tutup tuh pakai kain serban ya. itu untuk kalau kainnya memang kebetulan di pundak ya. itu saya pakai untuk menutup karena Rasulullah begitu ya atau wadha yadah. ya kalau Rasulullah bersin maka Rasulullah meletakkan tangannya Au ya atau beliau meletakkan uh, kainnya ala uh, jabhatih ya. uh, di mulut beliau ya Waha, waha, waha au min sawtih. Lalu kemudian beliau berusaha untuk memelankan atau merendahkan suara. Jadi ditahan. Ya bersinnya enggak di enggak pulgar gitu atau nguapnya enggak pulgar tapi ditahan. Ibnu Sunni meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda inna Allah azza wa yakrahu sauti wa tasaubi walautos nah, ya. sesungguhnya Allah azza wa Jalla tidak suka orang yang mengeraskan suara ketika menguap dan bersin nah, ya. jadi eh, ada lagi penekanannya hadis itu jadi Allah nggak suka orang kalau bersin kemudian eh, nguap ya suaranya kencang ya, kita aja nggak suka gitu ya. ya ada yang bersin kencang suaranya maka itu adab yang ketiga adab yang keempat adalah mendoakan orang yang bersin sampai tiga kali jadi kalau ada orang yang bersin berkali-kali dan berturut-turut hachi haji, cukup kita baca sampai tiga kali kalau lebih tidak dis tidak tidak apa tidak disarankan untuk kemudian mendoakan kita juga punya kerjaan kan punya kegiatan Jadi kalau ada yang bersin berkali-kali tadi urutannya maka sunnahnya mendoakannya cukup tiga kali. Yeah. Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Termizi meruatkan dari Salamah bin Alakwa ia berkata artinya begini. Seseorang bersin di samping Rasulullah SAW dan saya menyaksikannya. Rasulullah SAW berdoa kepadanya Ya Kemudian orang tadi bersin lagi dua atau tiga kali Rasulullah mendoakannya Ya Rupanya orang tadi sedang terserang flu. Ya, jadi mendoakan orang yang bersin tidak lebih dari tiga kali. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, banyak ulama kata saya Dr. Abdullah Nasirwan yang menganjurkan teman duduknya untuk mendoakan sekeselamatan dan kesehatan baginya setelah tiga kali bersin. Dan ini bukan termasuk dalam persoalan mendoakan orang bersin. Ya. Misalnya ditunggu dulu ya kalau ini bersin tiga kali baru kemudian didoakan boleh juga boleh begitu karena jaraknya dekat kan baru mau ngucap alhamdulillah hasih lagi baru mengucapkan oleh haji lagi baru yang ketiga uh, udah agak tenang nah, bolehlah kemudian kita uh, baru mendoakan jadi jangan saut-sautan haji belum selesai dia baca alhamdulillah jadi sautin lagi ya rahmullah itu boleh seperti itu ditunggu sampai tiga kali bersin. Kemudian adab yang kelima adalah mendoakan orang yang kafir ya, yang bersin dengan kalimat semoga Allah memberimu petunjuk. Nah, ya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Abu, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Kana yahudu yata'atasu uh, yata Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam." dulu pernah ada orang Yahudi bersin ya, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Arjuna ayakulu ay yakul uh, lahum yarhamukum yarhamu Allah. Uh, ya. Yeah. Mereka ingin para sahabat itu ya. Yeah, beliau mendoakannya dengan ungkapan yarhamukum Allah. Ha. Uh, yeah. Ili uh, uh, ya Arjuna ay ay yakul lahum yarhamukum Allah fali uh, fali yakulu uh, fali yakulu ya, maka Rasulullah kemudian mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan ungkapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi ketika ada orang kafir bersin, ucapannya bukan yarhamu kamul ayar, bukan yarhamukumullah, ya rahmukatu yarhamukallah enggak. Tapi ucapannya adalah yahdikumullah kalau sesama muslim kan ya itu doa dari orang yang bersin kan. Dari orang yang bersin kepada orang yang mengucapkan ya rahmukallah. Tetapi ketika ada orang kafir non muslim bersin kita tahu. Ya. Maka kita uh, doakan dia apa ya Semoga Allah uh, memberikan kalian petunjuk wa yuslihu ya dan juga memperbaiki keadaanmu atau urusan kamu. Di satu sisi ini ya, merupakan dakwah ya, dakwah kebaikan. Jadi orang Islam itu jangankan orang beriman, nih, ya, orang yang kafir pun tidak luput dari kebaikan dan doa dia. Nah itulah yang nilai dakwah. Misalnya teman kita yang bukan Muslim ya bersih nih di depan kita. Ya, kita tahu hal di sini ajarkan. Nah kalau ada non Muslim teman kamu ya bersin ya maka doakan dia yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki perkaramu -perkara. Nanti temannya kan penasaran. Eh, baca apa tadi? Ya dikumullahu wa yuslihu balakum. Apa itu artinya? Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki memperbaiki keadaannya. Nyangkut nanti di pikiran teman ya Allah. Eh ya Tuhan gitu ya. Teman saya ini muslim gitu kan. Saya ini bukan muslim tapi saya bersin didoain sama dia luar biasa nih uh, agamanya Islam ini, nah itu Insya Allah itu jadi nilainya jadi dakwah bagi kita dan juga bagi anak-anak kita. Ajarkan pada anak-anak kita, terutama di sekolah-sekolah negeri ya, yang di kalau di SDIT kan semuanya muslim ya, tapi kalau sekolah-sekolah uh, negeri ya rata-rata kan campur tuh ya, ada muslim ada non muslim. Nah anak-anak kita yang non muslim, ajarkan ya anak anaknya ajarkan kepada uh, kepada mereka kalau berhadapan dengan non muslim ya. Kalau teman kamu si Anu si Anu ini kan orang bukan orang Islam bersin, maka doa doain juga dia. Oh doain dia dia. Jadi itu juga mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Biar anak kita juga nggak alergi banget sama orang kafir gitu ya. Kadang-kadang ada dia keluarga yang begitu eh, apa ekstrim ya eh, menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian kepada non muslim Bahkan Auzubillah ya, itu yang terjadi di mana? Di Solo apa ya? Satu keluarga uh, jadi pelaku bom bunuh diri ya di gereja. Bapaknya, ibunya, anaknya. Anaknya laki-laki satu, perempuan satu. Apa, uh, jadi apa, pelaku bom bunuh diri. Sampai seperti itu ya kebencian kepada orang kafir. Dan itu bukan dari bagian dari syariat Islam. Justru Rasulullah SAW itu tadi ya, jangankan nyawanya, kesehatannya pun kalau lagi bersin didoain sama Rasulullah. Malah yang disebut di sini kan orang Yahudi ya, dalam hadis ini. Yahudi itu kan musuh musuh banget itu ya. tapi ketika dia bersin pun Rasulullah mendoakan, "Yahdikumullah wa yusrihu balakum." Jadi ya, kita juga paham oh, ini, eh, tidak mudah mem, apa, apa, mengikrarkan permusuhan atau tidak 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 suka rasa tidak suka kepada non muslim. <tuh> Kemudian dilarang mendoakan yang keenam ya, dilarang mendoakan gadis yang bukan mahram ketika bersin. Ya, banyak dalam hal ini kata saya Dr. Abdul Nasirwan, ahli ilmu dan mujtahid berpendapat haram bagi seorang laki-laki mendoakan seorang gadis yang bukan mahramnya ketika sedang bersin namun tidak dimakruhkan mendoakan nenek-nenek. Jadi kalau anak gadis jangan takutnya jadi fitnah. Tapi kalau yang udah Mama ya, udah tua ya, didoakan boleh, tidak dimakruhkan. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup pintu keburukan dan menghindari terjadinya fitnah. Ibnu Al-Jauzi berkata, kami telah meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ada seorang ahli ibadah di sisi Imam Ahmad, kemudian istri Imam Ahmad bersin. Dan ahli ibadah tadi mendoakannya, yarhamukumullah. Ya ya, ya kallah maaf. Maka Imam Ahmad berkata ahli ibadah yang bodoh. Yang dimaksud Imam Ahmad adalah ahli ibadah tadi ya, bodoh karena tidak mengetahui kemakruhan mendoakan wanita yang bukan mahramnya yang bersin. Ya. ya. nanti jadi perhatian. Ya udah tahu itu orang itu kan. Dibersin ya, alhamdulillah didoain. Ya, ya Rahmukallah yang nanti jadi isu. Ya. Ya, membuka pintu keburukan, jadi kalau perempuan yang bukan mahram, dia bersin, ya, kita tidak usah uh, ber, apa, mendoakan, usah terang-terang. Uh, ya, rahamukallah, -terang, ya rahamu, kalla, ya, rahamu ya, ya jangan begitu gitu ya. Uh, nanti dia jadi perhatian tadinya dia mau biasa-biasa aja ngelihat kita, oh yang ternyata yang ngedoain ganteng ya, padahal dia udah punya istri, hidupnya suami, oh, ini bahaya. Jadi pintu dosa. Ini yang dimaksud di dalam hal ini ya seperti ini. Jadi yang kamu berdoakan itu yang sesama jenis atau lain jenis kalau memang dia adalah ibu-ibu, nenek-nenek, ya bo. boleh nak. Kemudian yang ketujuh adabnya adalah mencegah menguap semampunya. Nah, jadi kalau bisa uap menguap itu ditahan. Nah, ini ada di dalam hadisnya Imam Bukhari ya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Inna Allah yuhibbul atosa wa yakrahu uh, wa tasa tasaub. Faidah atosa fahamidallah fahakun ala uh, kulli muslimin samiahu ayusamithu wa masawaub. Ya. فإنما هو من من فل ما ما فإذا 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 ضاحك منه Sesungguhnya Allah menyenangi bersin dan membenci menguap Apabila seseorang bersin kemudian memuji Allah Setiap muslim yang mendengarkannya harus mendoakannya Menguap itu dari setan Ya, ya disebutkan sini faidna wamas saub ya. Adapun menguap itu faidnama huwa ya. Itu dari setan. Nah, uh, Hendaknya ia mencegahnya sebisa mungkin. Ya disebutkan di sini faliyarud duhu mastatoa. Ya hendalah dia mencegah dengan sekuat tenaga. Faizah ya kalau kemudian terucap ha itu ya. Keluar juga suaranya, apa yang terjadi? Allahi yang terjadi? Maka setan ketawa itu. Kalau sampai keluar, kalimat wah itu setan ketawa jadi jangan bikin setan senang terjadi? Apa yang kalau nguap ya. Kalau bersin, ya di, uh, terjadi? ya yang terjadi? Apa yang terjadi? ini yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa kalau bersin di e, sebisa mungkin ditahan, ya, jangan sampai terdengar suara haknya itu ya. Wah gitu ya. Nah, ada yang sengaja dikencengin ya. Kalau nggak sadar nggak apa-apa. Di mudah-mudahan Allah memaafkan ya. Misalnya kita terlupa nggak nggak kuat ini nahan uang gitu ya. Suaranya sampai kedengeran. Kalau lupa ya semoga Allah mengampuni. Ya. Tapi kalau kita tahu ya nggak kita bisa ngontrol sebisa mungkin kita tahan jangan sampai muap apalagi lagi sholat ya jamaah lagi nggak boleh kemudian adab yang kedelapan adalah berusaha mencegah menguap dengan tangan nah, imam muslim uraikan dari Abu, Abu, Said Al Hudri bahwa Rasulullah s.a.w. Alaihi sabda ida tasawwaba ahadukum fal yumsik biyadih ala ala fihi fa inna syaitana yadkhulu yadkhul ya. Apabila seorang di antara kalian menguap hendaknya yang menutup mulut dengan tangannya karena sungguhnya setan akan masuk. Ini kias ya bagaimana setan senang, dengan orang yang menguap. Ya. <tuh> jadi sebisa mungkin ditahan apalagi lagi salat ya. Lagi ngaji lagi ya, lagi ngaji di majelis salim. Wah, tahanlah ya. Yang karena kalau udah nggak mm, ditahan nanti setan masuk. Nah, jadinya ngajinya buyar ya. Ibadahnya jadi nggak khusyuk. Kemudian adab yang ke-10 adalah makruh mengeraskan suara ketika menguap. Ya, ini juga ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Ahmad Tirmizi ya. Inna Allah yuhibbul atasa wa yaqrahu tasawub ya. Fa idza tasaaba ahadukum falyarudduhu masata'a ya. Wala wala yakulha ya. atau ha ha ya fa'inna fa'inna dzalika mina yadhaku minhu ya. ya. sama hadisnya dengan yang sebelumnya ya, bisa mungkin kalau bersin kalau apa kalau menguap itu ditahan ya. jangan sampai keluar suara ya karena kalau keluar suara, suara itu mengundang setan tertawa ya. jadi itu sahabat dari yang sepuluh Adab yang betul sebelumnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ada eh, sembilan ya satu. sembilan pertama adalah mengucapkan hamdalah yang kedua adalah eh, tidak menduakan orang yang bersin jika tidak mengucapkan eh, hamdalah ya. Kemudian yang ketiga adalah meletakkan tangan atau sapu tangan di mulut ya ketika menguap atau bersin. Kemudian mendoakan orang yang bersin tiga kali. Yang keempat, yang kelima adalah mendoakan orang kafir yang bersin dengan kalimat Yahdikumullah. Kemudian yang keenam, dilarang mendoakan gadis yang bukan mahram ketika bersin. Yang ketujuh, mencegah mengucap, menguap ya semampunya yang ke delapan berusaha mencegah menguap dengan tangan, yang ke sembilan makruh mengeraskan suara ketika e, e, menguap. Nah, itulah ya bagian dari adab di dalam e, e, bersin ya dan juga menguap. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita ajarkan kepada anak anak kita. Yang benar datang dari, dari Allah dan yang salah semata-mata lah dari kealfaan dan delapan ke saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. حسبي الله لا إله <سؤال> إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته